siapapun yang mengucap salam wajib haknya dapat salam. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini adalah hari bersilaturahim kita. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham. Ajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ada pengertian. Man ahabba yusallallahu fihi wa yasallu fi asri wal yasrahi mahmulaya rasulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang ikut silaturahim. Dan bagi siapa yang ingin panjang umurnya, ingin luas rezekinya, maka bersilaturahimlah atas alur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, mudah-mudahan Cindy Barokas kembitin aku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke kak saya mana Cindy Bikin kami datang Ibu Ramakna. Oke segala maksatnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah saya hari ini bisa hadir. Qadarullah AA mengontek saya itu tanggal 12. Assalamualaikum, biasanya saya ada di Sukabumi, sekarang saya tidak ada di Sukabumi, tapi saya nggak kerja. Alhamdulillah Allah kasih sedikit serak suara saya, tapi hari ini Alhamdulillah kita bisa tasyakur binikmah usia yang ke-50. Dan juga ini housewarming pengajian di rumah anak saya. Alhamdulillah Allah mudahkan sudah jadi. Terus kemudian tentu kita harus mendoakan supaya rumahnya selalu dilimpahkan, dicurahkan rahmatnya Allah, jadi barokah. Lalu kemudian juga yang terpenting juga ini menjadi tempat untuk anak saya istirahat sekaligus berpikir untuk kemudian bisa memberikan manfaat dan berikhtiar maksimal mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho-Nya Allah. Amin. Semoga Allah mudahkan. So, enjoy the day. Nikmati keseruannya lewat YouTube channel di Sirat Nasari terdepan. Terima kasih. Terima kasih buat guyubnya sampai saat ini, buat persahabatan sampai saat ini. Doanya buat semuanya sehat. Amin. Bisa mungkin mah ngumpul itu mau injuk gitu nya. Pada sih mereka. Doanya pokoknya yang terbaik lah, yang terbaik buat semua. Udah berdoa mah gitu kali. Terus sudah gitu. Alhamdulillah, kamu apa tiang? Besok kita bersama-sama berdoa. Kalau ada relasi aku di nanas yang ternyata butuh bantuan kita di sini, lalu pas kita bisa beribadah kita di tangan. Nah itulah fungsi daripada silaturahim. Kalau kali orang menasorang
bongkar pun nabung, ya teman biasa. Justru yang luar biasa menurut saya adalah pada saat kita tetap berbagi, tapi Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang cukup, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Nah itu yang paling utama yang kita ingin kejar. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, menurut saya terpenting juga di akhirat. Nah, yang terpenting juga bahwa kebaikan ini kita bawa bersama, nggak cuma di kebaikan di dunia, tapi kebaikan yang mana onnya lo? Ih, mana sih? Mana ya? Sudahlah, di potongnya lucu. Buka aja lah. Sok, aku mau pun belum Alhamdulillah, ulang tahun yang ke-50 tahun ini Allah berikan kebahagiaan yang panjang sekali. Mulai dari bersama teman-teman di DPW, karena kita kebetulan ada BIMTEK pada hari saya lahir tanggal 12 Desember, alhamdulillah. Dilanjut kemudian pengajian, terus kemudian ketemu dengan keluarga, terus kemudian pengajian rumahnya Nashwa, sekalian juga tasyakur binikmah bersama keluarga besar di sini di ulang tahun saya. Terus kemudian ditutup di tanggal 17 Desember bersama teman-teman saya dari SDN Cikole 1 Sukabumi. Seru kan? Alhamdulillah, terima kasih ya Rob. Rezekinya, keberkahannya, panjang umurnya, semoga Allah berikan saya kesehatan, Allah berikan saya ketaatan untuk mudah menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi ibu yang baik, menjadi orang yang baik, orang yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dimanapun saya tinggal dan berada. Dan tentu kita ketemuin dulu teman-teman saya yang dari SDN Cikole 1 ini ya. Ini dia teman-teman SD saya, SDN Cikole 1!